Kuasa hukum terdakwa peredaran narkotika jenis sabu, Linda Pujiastuti, Adriel Fiari Purba mengungkap alasan kliennya menikah siri dengan Irjen Teddy Minahasa. Adriel menyebut bahwa Linda dan Teddy kerap berhubungan layaknya suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Adriel juga membeberkan lokasi pernikahan yang dilangsungkan oleh Linda dan Teddy. Pernikahan tersebut berlangsung di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Adriel juga menyinggung soal tudingan kubu Teddy yang menyebut perkataan Linda adalah hoax. Kala itu, kuasa hukum Teddy bahkan menantang Linda menunjukkan foto pernikahan keduanya. Sebelumnya, Linda mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Teddy dalam persidangan kasus narkoba pada 1 Maret 2023. Bahkan, Linda menyebut bahwa mereka kerap berhubungan layaknya suami istri saat berada di Laut Cina Selatan dalam ekspedisi pencegahan peredaran narkotika. Hal itu diungkap Linda berkaitan dengan penyisihan barang bukti sabu dan peredaran narkoba yang dikendalikan Teddy. Pihaknya pun membantah pernyataan Teddy yang menyebut telah menjebaknya dalam peredaran sabu. Menurut jaksa, dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.